Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membuat resep olahan ayam guling bumbu rajang dengan bumbu kalas dan sayur daun culo-culo yang rasanya sangat enak, gurih, dijamin pasti ngiler. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, kita racik bumbu rajang dengan bahan-bahan berikut yaitu kencur, jahe, lengkuas, kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, dan yang ada dalam mangkok yaitu rempah-rempah, pala, cabai rambat, lada hitam, dan lada putih. Kemudian kita cincang sampai halus dan merata. Kita bersihkan daun culo-culo, kemudian kita rebus pada air yang mendidih supaya pada saat matang daun culo-culo masih berwarna hijau dan segar. Lalu kita campurkan bumbu rajang dengan garam, gula aren, terasi. Kita adukkan sampai merata, tuangkan sedikit minyak goreng dan adukkan dengan daun sayur culo-culo yang sudah direbus hingga merata. Kemudian kita masukkan daun culo-culo yang sudah dibumbui ke dalam perut ayam hingga penuh. Lalu kita masukkan penggulingan dan jahit perut ayam agar sayur culo-culo tidak terjatuh. Sambil menunggu ayam gulingnya matang, kita racik bumbu kalas. Langkah yang pertama, kita parut buah kelapa yang nanti kita akan jadikan santan sebagai bumbu kalas.
Siapkan bumbu rajang dengan daging cincang, kemudian kita campur dengan santan. Ya. Kita rebus santan yang sudah dicampur hingga mendidih dan matang, yang nanti akan menjadi bumbu kalas. Kita serpi kecil-kecil daging ayam guling yang nanti kita akan campurkan dengan bumbu-bumbu. Sekarang kita akan melakukan proses pengadukan, yaitu yang pertama kita masukkan gula aren. Kita hancurkan. Kemudian masukkan terasi goreng, bumbu suna ceko, masukkan serbuk merica, peras sedikit jeruk limau, kita masukkan garam secukupnya, lalu kita masukkan cabai goreng. Kita masukkan bawang putih dan bawang merah goreng. Lalu kita aduk sampai merata hingga semua bumbu tercampur. Lalu kita masukkan daging ayam guling yang sudah diserpi. Kita aduk dengan bumbu-bumbu. Lalu kita adukkan sayur daun colo-colo. Kemudian kita tuangkan kalas. Lalu kita aduk hingga merata. Dan yang ini bahan yang paling spesial, yaitu bica gadang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terhibur. Buat kalian yang pengen mencoba resep ini, dijamin rasanya enak dan ketagihan.